Oke, kawan-kawan, welcome back di fungsi persamaan dan perbedaan eksponen ya, kawan-kawan. Kita punya 2 pangkat 2x lagi-lagi itu P, ditanyakan bentuk dari 4 pangkat x dikurang 3 kali ini dalam P ya, it's very easy. Kita ubah dulu, langkah satunya adalah kita ubah dulu 4 pangkat x-nya itu menjadi 4 itu adalah 2 pangkat 2 ya, kawan-kawan, pangkat x kayak gini ya. Berarti hasilnya adalah 2 pangkat 2x ya, kayak gini ya. Kemudian yang 16x juga kita ubah ya kawan-kawan, 16x bisa kita ubah 2 pangkat 4, 16 itu ya, pangkat x ya. Berarti 2 pangkat ini 4-nya itu adalah 2 pangkat 2 ya kali ini 2x-nya ya, berarti ini kali 2 lagi. Oke, jadi langkah kedua kita bisa peroleh bentuk dari 4 pangkat x dikurang 3 kali 16x itu sama aja, bisa kita tulis tadi. Ini tadi adalah P ya, berarti ini P dikurang 3 kali ini P kuadrat ya, P kuadrat. Oke.